Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Termizi, NPM 19.14.23.10.36 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Baik, dalam video kali ini saya berikan judul yaitu pengenalan Microsoft Excel, lembar kerja, isi tab, pengenalan tab Microsoft Excel, dan cara penggunaannya. Lalu, saya memilih judul ini karena sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar kita harus mengetahui atau memahami isi tools-tools yang ada di dalam Microsoft Excel dan cara penggunaannya. Setelah kita membuka Microsoft Excel, maka kita akan dihadapkan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa isi dari Microsoft Excel tersebut. Yang pertama ada title bar. Title bar ini adalah sebagai nama dari dokumen yang kita buat atau yang kita kerjakan. Lalu ada quick access toolbar. Di sini quick access toolbar untuk mengakses tombol-tombol dengan cepat yang terdiri dari save, undo, dan redo. Dan ada customize access quick access toolbar ini untuk menampilkan dari toolbar-toolbar atau quick access toolbar yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya ada di bawahnya ada menu bar. Menu bar di sini adalah fitur-fitur menu yang disediakan pada Microsoft Excel yang sudah dikelompokkan menurut fungsinya, berdasarkan fungsinya. Nah, di sini ada file, home, insert, text, layout, formula, data, review, view, dan help. Nah, di dalam menu bar ini terdapat toolbar. Toolbar ini adalah tab-tab menu perintah yang terdapat di dalam menu bar atau yang terdapat di dalam menu bar itu. Jika kita memilih salah satu menu bar ini, terdapat perintah-perintah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu ada di bawahnya ada formula. Di dalam Microsoft Excel ini terdapat formula. Jika kita akan mengetikkan sebuah formula, maka kita akan mengetikkan di sini formula Excel. Lalu di bawahnya ada di dalam Microsoft Excel itu ada kolom yang dilambangkan dengan huruf A sampai Z. Lalu ada baris juga yang dilambangkan dengan angka ke bawah vertikal. Lalu ada namanya ini kolom Excel, sel aktif ini yang digunakan nanti untuk lembar kerja kita untuk menuliskan angka, mengetikkan angka atau formula atau rumus. Nah, lalu ada horizontal scroll, lalu vertical scroll untuk menaik turunkan lembar kerja, dan ada namanya sheet. Sheet ini adalah sebuah satu tampilan ini adalah satu sheet. Dan kita jika akan menambahkan pekerjaan atau dokumen, maka kita akan bisa menambahkan di sini. Nah, ini sheet 3 atau sheet selanjutnya akan di sini. Lalu di bawahnya ada untuk zoom in, zoom out untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja di sini, dan ini tampilan atau layout dari lembar kerja. Untuk lebih memahami cara penggunaan dari Microsoft Excel ini, saya akan menunjukkan atau menampilkan sebuah contoh. Di sini saya akan membuat tabel dari sebuah data. Di sini saya akan menuliskan data. Nah, di sini saya akan menampilkan semua mahasiswa ini adalah mahasiswa aktif, maka kita tinggal menarik dari sel aktif ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, otomatis akan tertera aktif semua. Lalu di sini saya akan menggabungkan tiga sel ini menjadi satu agar menjadi data mahasiswa aktif menjadi satu dalam satu sel. Caranya dengan diblok tiga sel tersebut, lalu kita pilih merge and center. Nah, otomatis nanti akan menjadi satu sel. Lalu kita akan membuat tabel dari data ini. Kita tarik terlebih dahulu agar terlihat nama mahasiswanya. Nah, di sini saya akan membuat tabel, caranya dengan blok semua sel yang tertulis oleh data, lalu kita pilih border, lalu kita pilih all border. Nah, di sini otomatis nanti akan tertera tabel. Lalu kita tarik lagi. Nah, di sini kita akan menginginkan agar tulisan ini terdapat di tengah atau paragrafnya di tengah dengan cara memilih paragraf tengah. Sudah. Demikian yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.